Saya kira SWF atau Indonesia Investment Authority atau lembaga pengelolaan investasi yang baru saja dibentuk, ini maksudnya adalah membantu mendanai pembangunan infrastruktur selama beberapa tahun ke depan yang menggabungkan dana pemerintah dan sektor swasta. Dengan adanya SWF ini tentunya akan semakin menambah investasi untuk mendukung pekerjaan proyek-proyek infrastruktur yang pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja. Saya kira ini yang sangat kita harapkan, karena berdasarkan perkiraan dari pihak SWF dan Kementerian BUMN, setiap kenaikan investasi sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,3%, dan setiap 0,3% kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja rata-rata 0 sampai 16%. Sehingga setiap 0,3% kenaikan pertumbuhan ekonomi akan bisa menyerap lebih dari 30.000 tenaga kerja. Jadi saya optimis SWF ini akan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih luas lagi. Bu, kalau boleh kami perdalam lagi untuk tahun 2021 ini seperti apa target yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan seberapa besar tenaga kerja atau penciptaan lapangan pekerjaan yang bisa terjadi di tahun ini? Ya, tadi saya sampaikan di depan, yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana di samping kita akan masuk pasar kerja, kita juga konsentrasi pada perluasan kesempatan kerja. Kemudian kesempatan penyerapan tenaga kerja di luar negeri yang selama ini fokus pada sektor informal, kita dorong agar masuk pada sektor formal. Misalnya kita ada komitmen dengan pemerintahan Jepang yang selama ini kita pakai skema pemagangan dengan kesepakatan melalui ada MOC antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Ini kita akan memenuhi kebutuhan tenaga kerja asal Indonesia. Dengan skema ini, saya kira kita ingin membuka lapangan pekerjaan untuk yang melalui skema ini ya, kira-kira ada 14 sektor. Ini salah satu contoh ya, Mbak Alin, bahwa kita konsentrasi kita tidak hanya perluasan kesempatan kerja di dalam negeri, tapi juga di luar negeri dengan beberapa skema yang sudah mulai kita bangun. Salah satu contoh adalah skema SSW dengan pemerintah Jepang. Jadi ada kesempatan bagi warga Indonesia yang selama bertahun-tahun kita dengan skema pemagangan, kita akan ada kesempatan dengan menggunakan skema SSW, Certified Skilled Workers. Oke, menarik sekali skema SSW ini ya Bu. Mungkin boleh dielaborasi lagi, tentunya ini terkait dengan investasi Jepang juga atau ini berbeda Bu? Ini berbeda, jadi ada kesepakatan memberikan kesempatan bagi warga negara di luar warga negara Jepang untuk mengambil kesempatan kerja di Jepang. Skema ini tadi saya katakan ada 14 sektor yang bisa diberikan kepada warga negara lain, dalam hal ini termasuk Indonesia, antara lain sektor perawat, manajemen, kebersihan gedung, industri komponen mesin, perkakas, teknisi, mesin industri, listrik, dan yang lainnya. Ini total kuota yang dibutuhkan sampai 5 tahun ke depan itu 345.150 tenaga kerja asing untuk masa tinggal 5 tahun. Nah, Indonesia mentargetkan dapat memenuhi sekurang-kurangnya 30% atau 70.000 tenaga kerja dari kuota yang diberikan oleh pemerintah Jepang. Memang kita terkendala pandemi COVID-19 ini. Dengan negara lain, kita masuk urutan kedua setelah Vietnam. Mudah-mudahan setelah COVID ini berlalu, kondisi kesehatan Indonesia maupun di Jepang sudah semakin baik, kita ingin memenuhi sekurang-kurangnya 30% yang kita bisa isi dengan menempatkan tenaga kerja kita di Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di
deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store. Dan please subscribe ya guys.